Heidi, buka pintunya. Bagaimana alien itu bisa membawamu? Aku berjalan melewati pintu warna-warni. Hah? Jadi cara mengembalikan alien itu dengan berjalan melewati pintu warna-warni lagi? Oh. Sepertinya begitu. Aku punya ide bagus. Bertahanlah, Heidi. Alien, aku punya makanan ringan untukmu. Ayo ambillah. Ini berhasil. Ayo. Berhasil, Heidi. Bawa dia ke pintu warna-warni. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, cepat. Apa itu pintunya? Iya. Tunggu, Dima. Jangan melewati pintu. Nanti alien akan membawa. Oh, no. Saja di dekat pintu. Oh, oh, yeah. Oh, kamu benar, Heidi. Oke, aku taruh di sini. Heidi! Heidi! Kamu kembali! Iya! Oh ya ampun! Akhirnya! Tadi itu gila! Jangan pernah melewatinya lagi! Tentu saja! Tidak sabar untuk menonton TV dan menikmati hari! Oh enggak! Itu suara makhluk hijau besar! Oh.
Aku harus bagaimana? Aku ada ini. Aku akan bangun dinding. Aku akan menumpuk ini. Aku buat menjadi sangat tinggi. Jadi kamu tidak apa-apa? Iya, aku ingin memakai kostum badutku, tapi kostumnya berubah menjadi manusia sungguhan. Oh, apa? Iya. Kemana pergi? Aku nggak tahu, tapi mungkin dia di luar. Ayo kita cari dia. Apa dia ada di sini? Mungkin. Tidak ada di situ. Hah? Apa itu? Entahlah. Mungkin dia bersembunyi di bawah? Dua, satu, ayo! Di mana dia? Di sini, di sini. Kamu dapat? Apa ini? Iya, ini kostumku. Di mana orangnya? Ini kostum. Tidak ada siapapun. Tadi ada, Pak. Percayalah. Aku tidak melihat siapapun. Ya, mungkin kamu hanya bermimpi atau apalah. Aku tidak sedang bermimpi. Aku bersumpah tadi ada orang. Oke. Lain kali kamu harus pastikan dulu. Apa? Apa Anda tidak akan membawanya untuk menyelidiki? Tidak. Tidak ada apa-apa. Tidak ada siapapun di sini. Mungkin kamu hanya berhalusinasi saja. Mungkin saja. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih, Bapak juga. Aku yakin tadi ada orang di dalam kostum ini. Aku bersumpah. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku akan menjauhkan ini. Akan menyelidikinya. Pergilah! Ayo sembunyi, ayo sembunyi. Aku harus sembunyi. Aku harus pergi. Oh tidak! Kenapa makhluk asing itu mengikutiku? Apa yang dia lakukan di rumahku? Akan ku telepon polisi. Iya, halo Pak Polisi, tolong ya cepat datang ke rumahku. Ada makhluk asing di rumahku dan dia mengikutiku terus, Pak. 5 menit, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Baiklah, sempurna. Aku harus sembunyi. Hah? Itu dia. Pak Polisi, ya? Kamu harus membantuku. Ada apa? Ada makhluk asing yang mengikutiku. Kemana perginya? Dia di luar sana. Aku Benarkah? Gak tahu dia kemana. Ayo kita cari dia. Oke.
Jadi apa itu? Apa itu? Aku juga nggak tahu. Dia itu makhluk hijau besar dan berjalan seperti ini. Benarkah? Iya. Mari coba kita temukan. Ayo. Apa ini? Aku sembunyi di balik sini tadi. Mungkin dia bersembunyi di dalam. Oh, ayo kita lihat. Ayo, ayo buka. Buka! Apa ini? Aku nggak tahu. Siap? 1, 2, 3, buka! Apa? Apa? Apa-apaan ini? Enggak! Tunggu. Dia bersembunyi di dalam. Ayo balik. Oke. Siap? 1, 2, 3. Keluar dari sini. Itu dia. Ya. Oh, bagus sekali. Benar ini. Apa ini? Tapi aku yakin dia itu mempunyai tubuh. Tidak terlihat seperti tubuh. Ini hanya topeng. Topeng? Ya. Ini sangat aneh ya. Kamu yakin ada seorang tadi? Iya, aku sangat yakin, Pak. Baiklah, izinkan aku membawa ini dan aku harus menyelidikinya. Oke. Aku akan memberitahumu nanti. Oke, terima kasih banyak. Bagus sudah menelpon kami. Terima kasih, dah. Dah. Teman-teman, kalian juga melihatnya, kan? Tolong bantu aku ya, aku nggak tahu dia kemana, tapi tolong beritahu kemana dia pergi. Dan teman-teman, semoga menikmati video ini. Jangan lupa berikan jempol, suka, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa. Aku nggak tahu dia kemana.